Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatiha ta'ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhuriyatihi khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Fathul Qarib summa ila musannif al-kitab Matan Sahibul Matan Abi Syuja' Hasyah al-Bayjuri wa ala kulli niyatin salihah wa ala ولمن يدرس في هذا المسجد في هذا المجلس المبارك مجلس الراحة وكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna atha'wil amma ba'd. Pada malam yang lalu, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang masalah rukun salat ya. Saya sudah rangkum di papan whiteboard. Ada 18 yang sudah kita baca. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, 5 ruku, 6 tumakninah, tumakninahnya ruku, 7 i'tidal, 8 tumakninah, tumakninahnya i'tidal, 9 sujud 2 kali, 10 tumakninahnya sujud 2 kali, 11 duduk di antara 2 sujud, 12 tumakninahnya duduk di antara 2 sujud, 13 duduk tasyahud akhir, 14 tasyahud ketika duduk, jadi beda ya, 13-14 agak-agak mirip tapi beda. Yang 13 duduknya, 14 tasyahudnya, walaupun itu dalam satu perbuatan. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi itu wajib dan bahkan qauli. 16 membaca salam yang pertama ketika keluar dari sholat, assalamualaikum, jadi salam yang kedua sunnah. 17 niat keluar dari sholat, dan 18 tartib atau berurut-urutan dari 18 rukun ini. Ini menurut madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa rukun sholat itu 18. Kita ambil tumakninahnya ada. Nanti kita bedakan antara pendapat yang mengatakan bahwa tumakninah itu tidak masuk dalam rukun, seperti madhab yang lain, misalnya madhab Hanafi yang kemarin sudah saya ceritakan itu. Ada Imam Syafi'i dan muridnya yang tergesa-gesa ketika sholat, itu termasuk salah satu di antara orang yang meniadakan tumakninah di dalam sholat. Tapi kalau kita, tumakninah itu wajib. Hatta kalau ruku misalnya orang-orang ada yang gak hafal doanya, ya dia tetap diam di situ. Termasuk orang yang non-muslim ketika baru masuk Islam, kemudian dia masih belum hafal doanya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, rukunnya, sunnahnya, abad, dan lain sebagainya. Maka dia ikutin gerakan dan harus diam di gerakan-gerakan tertentu. Itu yang diwajibkan. Nah, kita baru bahas niat. Niat aja udah satu malam. Dan malam ini kita bahas yang ketiga. Kayaknya cuma satu doang, takbiratul ihram. Ini juga takutnya masuk kuping kiri keluar dari kiri lagi. Ya, kita pelan-pelan di sini saat kalau ngaji. Yang penting masuk. Kalau kitab yang dijadiin rujukan Fathul Qarib, tapi yang saya baca syarahnya, Ustaz. Syarah di dalamnya sehingga penjelasannya lebih mendalam gitu. Karena ada banyak yang dijelaskan di kitab di luar, tapi nggak ada di dalamnya. Oke, yang sekarang akan kita bahas wasani, rukun yang kedua. Natafadhal bikiratihi Syekhun al Kabir. Salah bawa. Usulujen. Aduh. Oke. Ya, siap. Gawat. Udah, syarab. Bil barokah. Oh, barokah. Waalaikumsalam. Pak. Pak Basri, dorong lagi aja kalau dikit. Sendiri ya? Oke. Berdua ini kaki, sendal, kaki gak malah. Fadol? Ustaz Tuus, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu takbiratul ihrami. Wasani ya? Wasani. Al-Qiyamu ma'al-Qudroh ya? Oh, P
pendek aja sih sebenarnya. Wasani al-qiyamu ma'al qudusi alaihi fa'in azaza anil qiyami wa'ada kayif ayat kayif basya'a wa kumudahu tarishan abdul wasalisu takbiru. Nah, oke, cukup, barakallahu fiik. Udah, pendek banget matannya, cuma segitu doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan bermula yang kedua. Wasani dan bermula yang kedua. Al-qiyamu ma'al qudrati. Al-qiyamu berdiri. Ma'al qudrati beserta sanggup. Atau berdiri bagi orang yang sanggup. Yang mampu untuk berdiri. Yang kuasa untuk berdiri. Qudrah artinya kuasa. Ya. Qadir. Inna Allah ala kulli syai'in. Qadir. Itu arti qudrah, qadir, mampu, kuasa. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri beserta orang yang kuasa. Maknanya mampu untuk berdiri. Aman mobil gak? Kemana itu? Siapa? Ada lo ya. Oke. Yatin dah. Banyak mesti bicara. Hujan. Fa'in ajaza anil qiyam, itu kalau dia mampu untuk berdiri. Kalau dia enggak mampu untuk berdiri bagaimana? Fa'in ajaza anil qiyami, maka jika lemah atau tidak sanggup ia anil qiyami daripada berdiri, jawab qa'ada kaifa syaa. Niscaya maka duduk dia yang salat kaifa syaa sebagaimana bagaimanapun yang dia kehendaki. Duduk sebisanya. Duduk sebisanya. Oh, enggak, Pak Sandi. Nah. Wa qu'uduhu muftarishan. Sat. Enggak, sini. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Dan bermula duduknya seseorang muftarishan. Hal keadaan duduknya sebagai duduk yang iftiraj, afdalu itu lebih baik. Apa ini duduk iftiraj ini? Nah, duduk ada empat. Ntar kita akan bahas satu persatu. Ini gue udah panjang banget ini. Dah, niat udah selesai kemarin. Jadi sebelum sholat yang diwajibkan bagi seseorang itu adalah niat. Niat itu melakukan sesuatu dengan qasad yang ada di dalam hati dan berbarengan dengan perbuatannya. Usolli fardhuz zuhri. Itu aja yang wajib. Arba rokatin sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, nggak dibaca nggak apa-apa. Ada an makmuman atau imaman sunnah, lillahi ta'ala juga sunnah. Jadi usolli fardol zuhri, usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i, itu yang wajib. Yeah. Usolli itu qasad, fardho itu tarat, maghribi itu ta'yin. Jadi dalam niat seseorang, sholatnya harus ada qasad. Qasad itu menyengaja untuk melakukan. Usolli emang saya mau sholat. Begini-begini itu saya udah niat sholat. Tarat itu artinya penentuan apakah yang menjadi sholat itu sunnah atau wajib. Makanya fardho. Nanti kalau sunat usolli sunnatal isya atau sunnatal fajri. Kemudian ta'in. Ta'in itu klasifikasi atau jenis sholatnya. Sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Udah selesai. Itu di dalam hati, bukan di lisan. Di lisan hukumnya sunnah. Yang penting di dalam hati. Gak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia gak masalah. Yang penting, nah untuk niat masih bisa pakai bahasa Indonesia. Untuk niat diucap pakai bahasa Indonesia gak masalah. Tapi kalau udah takbiratul ihram, besok yang ketiga gak boleh lagi ada bahasa Indonesia. Allah maha besar. Iya gak boleh. Ada kan waktu dulu tuh siapa ya? Yang dari Malang gitu dia. Ah? Yang dari Malang. Diterjemahin semua. Iya diterjemahin semua. Allah maha besar. Gak boleh batal tetap. Ada itu. Kalau nggak salah dulunya dia itu atlet olahraga. Iya. Terus mualaf ya. Terus dia masuk Islam gitu atau ya hijrah lah. Terus dia berijtihad untuk lebih meresapi sholatnya. Maka kita harus buat revolusi dengan bahasa Indonesia. Itu mualaf yang kalah. Assalamualaikum.
Nah, ini wartawan asli Radar Bogornya nih, Ustaz nih. Ngapa lagi dong tuh tangan? Biasa bawa mobil kemarin, serius banget. Ya Allah, kirain ente habis liputan Brimob. Kirain ente ikut ketimbun di Brebes, di Brebes di Banyumas, ya Allah. Bisa pakai mobil begini? Pakai mobil kenapa? Kan saya ini apa? Sini dong. Kopling. Oh biasa metik, kopling gak masuk. Brak. Oh ini. Terus kalau ngelepas kan suka gitu kagetnya. Jadi tangan ketekan-tekan, naik ke kilir. Siapa kawal, siapa kawal, siapa. Bengkak lama-lama. Ya udah, bakal sembuh aja. Bakal sembuh. Yang biasa itu. Iya, bukan ya, taruh. Nah ini ada contoh untuk kasus yang akan kita bahas. Bisa nggak, kalau kayak gini apakah boleh sholat berdiri atau tidak nih? Nah, kita akan bahas ini, baik. Nah, yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Ini wajib dalam sholat. Berdiri. Dalam fikih itu harus ada pemahaman diksi dan kata. Berdiri. Ketika disebut kata-kata berdiri, apa yang dipahami? Bagaimana kriteria berdiri? Apa ciri-ciri orang dianggap berdiri? Sejauh mana seseorang kemudian tidak lagi dianggap berdiri? Ayo, itu. Pernah loh. Nah itu. Nah ini yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Fa'in ajaza anil qiyam. Kalau seseorang tidak sanggup berdiri, qa'ada kaifa syaa. Dia boleh duduk dengan cara apapun yang dia bisa. Boleh dalam sholat duduk. Kalau, ini kita bicara wajib ya, sholat wajib ya. Kalau dia tidak sanggup untuk berdiri. Alhamdulillah bisa duduk. Nah, waqu'udu muftarishan. Cuma duduknya duduk yang bagaimana dulu? Duduknya dengan duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Nanti kita bahas. Matan pendek, cuma segini doang. Udah. Cuma penjelasan ya. Untuk takbiratul ihram ini? Belum, ini baru dirinya doang. Belum masuk takbiratul ihram nih ya. Nah, yang akan kita bahas pertama tentang masalah al-qiyam. Berdiri. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu, berdiri ya. Jadi qama yaqumu qiyam, berdiri. Tegak berdiri. Hati-hati, ada yang qiyam enggak sekarang? Ya diri maksudnya ya. Berarti qiyamul lail. Ya, qiyamul lail berdiri waktu malam. Qiyaman. Kiaman berdiri, waqu'udan duduk, ya kan? Bahasa Arab perintahnya kum. Makanya kalau guru di pesantren udah ngomong, "Hei Fikri, kum." Itu udah paling hati-hati. Diri ente. Jangan ngantuk misalnya. Terus istri bikin kiam. Nah, kalau Maulid ada mahallul kiam. Berdiri semuanya tuh. Ini bicara bahasa tentang definisi daripada kiam. Salam dari Aceh, salam dari Ciseeng, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ay al-intisabu, arti qiyam itu berdiri dengan posisi tegak. Berdiri dengan dasar posisi seseorang tegak. Bagaimana penjelasan tegak? Bihai sula yakunu ma'ilan. Dengan sekiranya orang tersebut tidak dalam posisi membungkuk. Membungkuk, tegak atau tidak begini. Itu udah gak lagi dinamakan qiyam yang sempurna. Ya. Au ma'ilan lakin lam yakun ila aqallir ruku', atau dia membungkuk tapi membungkuknya hampir sampai ke titik posisi ruku', saking bungkuknya gitu. Nah, itu tetap masih dianggap berdiri sebenarnya. Nanti ada pertanyaan gini. Oh, orang berdiri nih ya. Sebelum masuk takbiratul ihram dia berdiri. Tapi dirinya gini sengaja, disengajain sama dia. Padahal dia bisa begini. Begini. Allahu Akbar. Salah gak sholatnya? Tetap masih dianggap sah. Karena masih dianggap berdiri. Tapi makruh bagi orang yang sanggup. Yang jangan kita katakan orang yang posisi sholat kayak gitu batal sholatnya. Enggak. Dia masih tetap dalam kategori intisab, tegak. Ya. Nah, tapi makruh gitu. Untuk posisi seperti itu. Bagi orang yang mampu ya. Kemudian au ma ilan lakin lam yakun ila aqallir ruku' aqrabu minhu ilal qiyam bi an kana ilal qiyami aqrabu minhu ila aqallir ruku'. Nah, jadi batasnya itu jangan sampai mendekati kepada posisi ruku'. Kalau udah masuk posisi ruku', maka udah dinamain ruku', bukan dinamain diri. Ketika dinamain ruku', maka sholatnya otomatis menjadi tidak sah karena dia tidak bisa berdiri padahal dia sanggup untuk berdiri pada saat itu. Nah,
ala haddi sawain bi khilafi ma law kana ila aqalli ruku' aqrabu minhu ila al-qiyam walau sara karaki'in li kibrin aw nahwihi waqafa wujuban kadzalika li qurbihi minal intisab. Demikian juga kalau ada orang yang udah sepuh, udah tua, kan pasti lazimnya orang udah tua renta bungkuk ya, karena enggak kuat berdiri tegak. Ya dia berdiri sebisanya. Sekalipun ternyata ketika berdiri itu orang tua, posisinya mendekati ke ruku. Saya ada pelanggaran, konfirmasi. Anda tidak mempromosikan buku Anda. Iya, iya. Iya, teman-teman, jualan buku. Saya promosi buku di sini. Oke. Ada pelanggaran ternyata di TikTok kalau enggak dipromosiin. Di B. Oh, pakai keranjang kuning. Iya, pakai keranjang kuning. Ya gitu ya. Oh, udah ya, baru tahu nih. Ya teman-teman, ini jualan buku ya, formalitas doang, padahal mah ngaji. Yang mau buku di keranjang kuning dicek ya. Oke. Nah, kemudian walawistanada ila syai'in kajidarin ajza'ahu ma'al karahati. Ustaz, kalau misalnya orang sholat, tapi sholatnya diri, cuma sambil nyenderan, sah gak? Nah, banyak. Kita memahami kata-kata berdiri dulu, makanya di sini main bahasa banget di bikin itu. Orang sholat, tapi sholatnya sambil nyender, sah nggak? Nyender ke tembok misalnya? Nggak, ini lah enak kok pakai sofa itu, tembok mah keras. Kita nggak bicara, yang penting ada media di belakang. Yang penting ada media di belakang, dia sholat sambil nyender gitu. Itu bagaimana hukumnya? Nah ini dijelaskan. Walawistanada, jika seseorang bersandar, walawistanada, jika seseorang bersandar ila syai'in, kepada sesuatu. Kajidarin, contohnya seperti tembok. Seseorang bersandar kepada sesuatu, contohnya seperti tembok. Ajza'ahu ma'al karohati, maka itu boleh ma'al karohati beserta makruh. Artinya boleh, tapi makruh. Itu. Kenapa? Karena walaupun nyender, dia tetap dikategorikan diri. Itu dia masalahnya. Cuma emang nyender, tapi tetap diri kan? Nah iya. Nggak bisa dikategorikan duduk, karena emang berdiri. Walaupun nyender, nah itu udah. Jadi memahami kata-kata kriteria berdiri, ternyata orang yang nyender juga masih tetap dianggap berdiri. Amin. Ya Allah. Nah itu. Rukunya gimana, Ustaz? Nah kita nggak bahas ruku. Rukunya nanti. Baru dua. Tuh, dua, tiga. Gimana ada merukuk? Ini bagi orang yang sanggup apa enggak? Pertanyaan Pak Tendri, bagi orang yang sanggup apa enggak? Sanggup berdiri apa enggak? Dia berdiri. Kepentok. Nah, ini kan bisa maju satu langkah. Sah. Kan kemarin kita udah bahas, jangan kan maju satu langkah. Sholat sambil jalan juga boleh. Padahal tidak dalam kondisi takut. Contoh yang saya kasih kemarin, saya sholat di kebun Pak Tendri. Allahu Akbar. Woi, lu ngapain lu sholat di kebun? Nah, diomelin sama Pak Tendri. Saya wajib keluar. Dalam posisi keluar, apakah saya membatalkan sholat? Nggak usah. Sambil jalan. Boleh. Nah, cuma untuk ruku dan sujud, tetap dengan posisi semula. Untuk posisi berdiri, berdiri, iktidal, sambil jalan. Kalau saya bertahan tetap terus di tempat itu, di kebun tersebut, saya dosa. Hah? Ngomelin. Katanya sih ngomel. Ya, amin ya Allah. Gitu. Nah, itu. Walau kana bihaisu lau uzila, bihaisu lau uzila, la saqata li wujudi ismil qiyami. Sini. Saya lima khusus dalam. Di sini saat kosong saja. Bihaisu dengan sekira lau uzila, jika dihilangkan tembok tersebut, walaupun nantinya temboknya dihilangkan, bisa dirubuhkan, bisa dihancurkan, dia tetap lasa kota niscaya jatuh orang tersebut. Kenapa? Liwujudi, dianggap sebagai orang yang berdiri. Jadi nggak berpengaruh mau itu temboknya dihancurkan atau tidak. Milkiam, karena tetap terdapat nama kriteria al-qiyam, berdiri. Tetap dia dikategorikan berdiri. Bikhilafi ma, dengan sebalik ma, dengan sebalik sesuatu, laukana bihaisu yarfa'u qodamaihi insya'a,
li'annahu la yusamma qa'iman bal huwa mu'allaqun nafsahu. Nah, dikhilaf dengan sebalik penjelasan, laukana ma sesuatu yang jika ada bihai suyar fa'u qodamaihi, dengan sekiranya seseorang mengangkat kedua kakinya. Ini aneh nih. Insya'a, jika dia berkehendak. Li'annahu la yusamma qa'iman. Pada kondisi seperti itu dia tidak dianggap berdiri. Bal huwa mu'allakun nafsahu. Tapi dia menggantung dirinya. Nah, ini penjelasan kedua. Kalau ada orang yang sholat tapi kakinya terangkat, itu bagaimana hukum sholatnya, sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Karena apa? Ketika kakinya terangkat, orang sholat kakinya terangkat, apakah itu dikategorikan berdiri atau tidak? Itu sudah tidak dianggap berdiri. Maka orang-orang yang sholat kakinya tidak menyentuh ke bawah, dengan kok gimana maksudnya kakinya nggak nyentuh ke bawah? Mu'allakun nafsahu, ngegantung. Oh, nyila gitu. Pasti nggak nyila, dia diri. Tapi ada semacam alat yang bikin dia naik ke atas. Paham? Kakinya dengan bumi tidak bersentuh. Melayang. Dua-duanya melayang. Melayangnya gak usah ditanya, mau pakai tali kek, pakai alat kek, mau pakai satu ataupun dua kaki gitu. Dua-duanya atau ya, dua-duanya sih. Kalau dua-duanya. Kalau satu masih dianggap berdiri. Iya, karena dia masih ada kakinya kalau buntung. Nah. Ini fikih sampai sedetail ini untuk menjelaskan, mempertegas makna berdiri. Tapi kalau ruku kan sujud gini, kakinya ngangkat gimana dua-duanya? Ayo. Belum, kita belum sampai sujud. Belum. Ini baru masuk rukun yang kedua, Bro. Jangan mental lutut. Makanya hadir terus, Don. Bayang-bayang tuh. Eh, gimana kalau ada suara? Biasa. Emang pernah lihat punya? Di YouTube, kakinya ngayang-ngayang. Dia main gunanya YouTube, Pak. Maklum. Tapi saya nggak tahu dah. Tapi apa ia melayang apa enggak tuh ya makhluk Allah? Berarti kalau setan sholat nggak sah melayang. Tahu dari itu lima. Ada jenis lah. Sama agamanya. Banyak orang sama sembahnya. Nah itu. Berarti melayang menggantung itu tidak dalam kategori sah sholat, karena apa? Dia tidak lagi dikategorikan berdiri. Baru dikategorikan berdiri kalau dua kakinya berpijak ataupun menyentuh. Sekalipun ada sepatu. Nanti bahkan ada sholat khusus dengan sepatu kan. Kemarin kita udah bahas malah itu. Kita udah bahas sholat dengan sepatu itu boleh. Intinya harus bersandar di situ. Kakinya harus ada berpijak ke bumi. Nah, jadi saya jadi bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya seseorang sholat terus tiba-tiba ada yang ngegantung dia, terbang gitu misalnya. Itu pertanyaan pertama. Atau yang kedua, astronot. Ini gak dijelasin nih astronot. Faslun fil astronot, gak ada. Astronot sholat di antariksa yang tidak ada gravitasi yang memungkinkan dia untuk terbang. Sementara syarat berdiri di sini harus bersentuhan. Apakah itu tetap dianggap sah sholatnya atau tidak? Ini terlintas aja ini. Kalau fikih begitu, harus main banyak kalau. Kalau ini, kalau ini, kalau ini, kalau ini, itu ciri-ciri hidup fikihnya. Itu gimana tuh? Saya nggak tahu deh tuh. Nggak ada di kitab. Apakah sah sholatnya atau tidak? Sah. Bukan di bumi. Ya. Ay, bukan di bumi. Ya. Itu udah ada ulama yang menjawab. Syekh Zainal Abidin. Ya kalau kalau ijtihadnya ya tetap sah, dia sholat tetap sah. Kenapa? Karena emang tempatnya adanya seperti itu di situ. Li darurah juga, karena memang darurat. Itu nadir, jarang, jarang dianggap seperti tiada. Itu. Nanti apakah perlu diulang sholatnya atau tidak? Ya nggak masalah, itu tetap nggak usah diulang. Bahkan puasanya juga kan kemarin udah kita bahas, ada salah satu astronot Arab itu, dia menjelaskan tentang bagaimana kami berpuasa di sini sementara hampir setiap hari kami melihat matahari. Dan kami berjalan dengan kecepatan 28 ribu kilometer per jam untuk mengelilingi bumi setiap harinya. Pesawatnya itu? Iya, satelit-satelit, iya, satelit yang ada di situ. Dia menjelaskan dengan bahasa Arab juga. Pas Idul Adha, dia mengirimkan salam. Dia mengirimkan salam. Padum nyan tenggu pikri buhuji 65 ribu. Nah, dalam, ngecek ya. Tenggu mana? Jadi, dia itu menjelaskan tata cara sholat menghadap kemana. Kemarin kita udah bahas tuh masalah menghadap kiblat kan.
Nah, di sini di antariksa ini bagaimana cara menghadap kiblatnya? Jadi menghadap ke arah bumi. Jangan, maka akan menjadi tidak sah salat ketika dia sengaja mencari arah lain yang tidak ada buminya. Bulan gitu. Misalnya bulan, lagi sekarang lagi purnama nih kan. Allahu Akbar. Melayang ke sono, melayang ke sini udah enggak masalah. Darurat, karena darurat orang-orang yang seperti itu. Termasuk orang-orang yang astronot. Termasuk astronot yang sholat, berarti sekalipun dia tidak menyentuh kakinya, dia tetap dikategorikan qiyam. Karena apa? Darurat. Dalam kondisi darurat. Ya emang gak bisa, mau bagaimana lagi? Ustaz, termasuk berarti yang di kendaraan, kayak kereta gitu, itu berdiri berarti tidak harus sudah ya? Kalau sesuatu di kereta gitu. Ah. Juga termasuk kategori darurat juga gitu. Iya, betul. Ada nanti di rumah. Ada nanti. Di bawah walau khofa rakibu safinah. Kalau takut itu bukan kereta malah di perahu. Dia bisa diri. Cuma kalau diri perahunya oleng-oleng tenggelam mati. Nah, gimana tuh? Nah, itu nanti ada pembahasannya. Nah, ini walaunya banyak banget ini. Walau tawaqqafa. Jikalau terhenti seseorang ala mu'ainin, di atas orang yang menolong, wajaba, niscaya wajib, walau bi ujratin fadilatin, sekalipun dengan upah tambahan, amma yu'tabaru fil fitrah, dari ma yang diiktibarkan dalam zakat fitrah, dalam zakat fitri, zakat fitrah. Ini gak usah dijelaskan zakat fitrahnya, nanti bingung. Tapi ini maksudnya apa nih? Walau tawakofat, terhenti di atas orang yang menolong, niscaya wajib, sekalipun dengan ujrah zakat fitrah. Misalnya begini, ini fikih ya. Kalau misalnya ada orang pengen sholat, dia untuk berdiri butuh bantuan orang lain yang membuat dia harus berdiri. Maka bagaimana? Ya udah, dia wajib meminta bantuan. Sekalipun harus dengan bayar, maka dia juga wajib bayar. Bro, tolongin gua dong. Gua mau sholat, diriin gua. Ah enggak, gua pengen minta bayaran. Wajib kita bayar. Sekali, nah itu boleh mengambil juga dari uang zakat fitrah kita. Misalnya kita punya duit berapa sih zakat fitrah, katakan 35.000 ya, 35.000. Kalau misalnya dia minta bayaran 5.000, otomatis duit kita tinggal 30.000. Dengan 30.000 itu otomatis kita gagal zakat fitrah atau nggak memenuhi syarat untuk zakat fitrah. Maka dalam kondisi seperti itu, pertanyaannya bagaimana mengeluarkan 5.000-nya itu wajib? Wajib. Nah, sampai sebegitunya. Ah, ya, di sini kosong Pak Sidik. Sekali-kali ubah posisi kita, Pak Humas. Bendahara. Oh, bendahara, sorry. Humas mah, beliau. Nah, itu dalam kasus orang nggak bisa berdiri kecuali dengan bantuan orang lain. Kalaupun harus mengeluarkan duit untuk minta bantuan, membayar jasa atau upahnya, maka kita wajib mengeluarkan duit tersebut. Iya, bayar. Maka bayar, itu bisa dikiaskan ke situ juga. Bagaimana? Pertanyaannya bukan pakai kursi rodanya. Mengeluarkan uang untuk membayar orang yang menggotong atau mendorong kursi roda ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, bagi orang yang gak sanggup jalan, wajib. Nah itu. Bayar, kita bayar ya? Gak tahu saya berapanya. Bayar kan ada motor listrik juga di Ka'bah. Iya, yang otopet itu, otopet bobo ya. Yang di Mekah sekarang, itu juga. Bagi orang yang gak mampu ya? Tapi rata-rata yang di sana sultan-sultan juga pada iseng-iseng pada pakai itu. Apa hukumnya? Pakai itu. Bentar, kita belum sampai Bapak Haji itu. Tadi ya, kan wajib bayar ya, untuk diri. Ha. Itu kan darurat, kenapa nggak duduk aja gitu? Nah ini baru dijelasin. Ini dijelasin duduknya seperti apa dulu ya. Nah, lakin, untuk menjawab pertanyaan beliau, lakin la yajibu illa in ihtaja ilaihi fi ibtida'il qiyami la fi dawamihi kadza qila. Akan tetapi la yajibu, tidak wajib, illa kecuali, ini ihtaja ilaihi, jika berhajat kepada orang yang mendirikan, fi ibtida'il qiyami, pada permulaan berdiri saja, la fi dawamihi, tidak pada seterusnya berdiri. Maksudnya begini,
kasus wajib membayar upah orang untuk bantu kita ngediriin kita supaya bisa berdiri tegak, ini hanya ketika awal berdiri aja, di rokaat pertama. Rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, kita udah gak butuhkan dia, maka itu wajib tetap berdiri. Belum dikategorikan orang yang tidak sanggup berdiri. Ini berarti, kalau misalnya ada orang yang rokaat kedua gak sanggup kecuali minta bantuan, rokaat ketiga gak sanggup kecuali minta bantuan, rokaat keempat gak sanggup kecuali minta bantuan, maka dalam kondisi seperti itu tidak wajib butuh jasa orang lain. Jadi penjelasannya hanya di awal aja. Itu. Nah, jadi kalau rakaat kedua kita emang nggak bisa, udah dikategorikan emang orang nggak sanggup diri itu mah. Duduk aja berarti jawabannya. Ntar masalah duduknya baru ada dibahas di depan. Ustaz, kalau pakai tongkat gimana? Nah, ini pertanyaan lagi nih. Tongkat, ukazah bahasa Arabnya. Tongkat itu aso, tapi tongkat yang digunakan untuk bersandar, berdiri ketika sholat, maka itu dinamakan ukazatun. Nah, wal mu'tamadu, ini ada pembahasan lagi. Wal mu'tamadu, al-farku bainal ukazati wal adami, fa'inihtaja ilal ukazati fil ibtidai wal dawami wajabat. Wa inihtaja ilal adami fil ibtidai wajabat. Wa ini taja ilaihi fid dawami fala yajib. Nah, dan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama itu perbedaan di antara ukazah, tongkat, wal adami, dan orang. Nah, ini ada dua kasus. Kalau tadi yang bayar itu pakai orang, sekarang bagaimana kalau kasusnya dengan tongkat? Apakah juga harus mencari tongkat, membeli tongkat, membayar orang untuk bikin tongkat demi agar dia bisa memenuhi rukun sholat yang kedua, berdiri bagi yang mampu? Maka jawaban di sini, kalau misalnya memang dia memerlukan kepada tongkat untuk berdiri fil ibtidai wad dawam, di ibtida, permulaan, wad dawam, dan seterusnya wajabat, wajib. Ini tongkat dua. Saya gak bisa sholat Pak Ustaz kalau misalnya gak pakai tongkat. Bukan cuma pertama doang berdiri, seterusnya Ustaz, rokaat kedua, ketiga, keempat, saya wajib pakai tongkat. Gimana itu? Apakah saya tetap wajib untuk pakai tongkat? Wajib pakai tongkat berarti. Nah, itu. Selagi dia bisa berdiri dengan tongkat, maka dia wajib memilih tongkat. Berarti opsinya diperketat juga nih, pakai tongkat. Apa berdirinya diperketat banget kriterianya. Tongkat dulu diutamakan. Nah, terus wa in ihtaja ilal adami fil ibtida wajib. Kalau misalnya dia hanya butuh kepada orang saat pertama kali berdiri, wajib pakai orang. Nah, kalau enggak ada tongkat, pakainya orang, wajib. Wa in ihtaja ilaihi fid dawam, kalau misalnya dia butuh berkesinambungan, rokaat kedua butuh, rokaat ketiga butuh, maka enggak wajib kalau mau untuk orang. Itu bedanya antara tongkat dan orang. Bisa dipahami enggak? Menjelimet. Siapa? Bisa dipahami sampai sini? Ada dua kriteria. Pertama kita bahas tongkat dulu. Untuk tongkat kriterianya di awal dan seterusnya wajib pakai tongkat. Untuk orang hanya di awal saja. Kalau seterusnya ternyata kita membutuhkan orang, maka udah tidak lagi wajib. Kayak tadi barusan. Itu. Di sini nggak ada ya sholat pakai tongkat. Alhamdulillah. Tapi ini nanti jadi pelajaran buat kita. Kalau misalnya ada nemuin orang yang gak bisa sholat kecuali dengan tongkat, ya maka pakai tongkat gitu. Kalau misalnya dia sanggupnya di awal saja dan gak ada tongkat, adanya orang, pakai orang. Jadi tongkat lebih baik daripada orang sebenarnya. Tembok untuk pegangan. Tembok untuk pegangan. Pertanyaannya bukan tembok untuk pegangan. Ketika dia duduk, ruku, sujud, bangun dari, bangkit dari ruku Ustaz, untuk berdirinya lagi nih, dia butuh tembok itu gak? Pegangan. Butuh pegangan itu gak? Butuh. Dia bisa megang itu gak? Ya udah, berarti tembok bisa dikiaskan ke tongkat. Maka dia wajib cari tempat sandaran. Sebenarnya seperti itu. Nah, makanya bagus juga masjid Mas'a tuh, ditaruh untuk yang, kalau kata kereta api mah gerbong depan belakang khusus untuk wanita gitu ya. Nah, nanti di masjid saf paling kiri dan paling kanan
khusus untuk orang-orang yang misalnya stabilitas. Nah itu. Nah ini emang agak ngejelimet penjelasannya, kok pakai tongkat segala ya. Tapi itu untuk menjelaskan pertanyaan tersebut. Wa mahallu kaunil qiyami ruknan fil fardhi walau manduran au ala suratil fardhi fa syamala al mu'adata wa salatas sabiyyi. Nah, sampai sini titik dulu. Wa mahallu kaunil qiyami ruknan, dan bermula letak keadaan berdiri jika mampu ruknan sebagai rukun daripada sholatnya seseorang fil fardhi, itu dalam sholat fardu. Itu dalam sholat fardu. Walau manduran, sekalipun sholat fardunya itu fardu yang dinadarkan. Nah ini jelas ya. Berarti berdiri bagi yang mampu hanya berlaku untuk sholat fardu, maka tidak berlaku untuk tidak selain fardu. Nanti kita akan bahas yang tidak selain fardu. Berarti kalau sholat tidak fardu boleh Pak Ustadz untuk tidak berdiri? Boleh. Tapi nanti akan dijelaskan lebih panjang lagi. Nah, pertama fardu, berdiri hanya untuk pertama fardu. Yang kedua setelah fardu, au fi sur au ala suratil fardi, atau di atas suratul fardi. Penjelasan yang mirip-mirip kayak wajib. Nih saya bingung tadi nih. Wajib mirip wajib. Apaan maksudnya mirip wajib? Saya enggak ngerti. Ustaz, ini gimana nih wajib? Ini gimana mirip-mirip wajib? Saya sampai diskusi sama guru tuh, saya nanyain. Maksud mirip wajib tuh kayak gini. Ustaz Fasidik udah sholat zuhur, wajibnya udah selesai kan? Nah, ada orang pengen datang minta jamaah lagi. Fasidik sholat lagi yuk zuhur sama saya. Emang kenapa? Saya pengen dapat pahala lebih. Terus? Ya saya pengen jamaah. Kan jamaah harus ada imam makmum. Gak apa-apa saya imam, Fasidik makmum. Nanti kita jamaah. Tapi saya udah sholat. Nah, udah sholat zuhur. Iya, nah dalam kondisi itu boleh untuk menolak karena udah sholat, nggak ada kewajiban lagi. Tapi juga boleh untuk membantu dia supaya dia dapat pahala jamaah. Sebenarnya hukum sholat kita pada saat itu sunnah. Kalau kita niatkan asalnya ya itu sunnah, nggak wajib. Tapi karena yang kita niatkan kemudian sholat fardu di dalam hati, maka fikih mengkategorikan itu tetap sholat fardu. Pak Sidik memutuskan untuk duduk, batal sholatnya. Nah, Pak Sidik berdiri, tetap wajib untuk berdiri itu. Nah, itu suratul fardhi yang mirip-mirip sholat fardu, tapi bukan sholat fardu. Mirip-mirip sholat fardu, tapi bukan sholat fardu itu. Wa sholatus sobiyyi, dan juga sholat anak kecil. Anak kecil wajib nggak sholat? Anak kecil wajib gak sholat? Enggak wajib. Tapi ketika anak kecil sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, duduk, gak sah sholat tuh anak kecil. Secara fikih ya, secara fikih, bukan secara pahala ya. Kita gak bicara pahala. Nah itu. Nah itu contoh sholat fardu yang wajib untuk berdiri. Saya baca sedikit lagi. Bi khilafin nafli, dengan sebalik sholat sunnah. Kenapa kalau sholat sunnah fayajuzu fihi al-ku'udu, maka boleh pada sholat sunnah al-ku'udu, duduk. Wal-ittija'u, tidur, tapi tidurnya sambil miring. Ngerti ya? Kayak mayat. Nah, itu ittija' namanya. I-D-H-T-I-J-A. Ittija'. Dunal istilqa, yang enggak boleh terlentang. Nah, ini salat sunnah. Jadi salat sunnah cuma boleh dua. Duduk, tidur miring. Kalau terlentang ke langit enggak boleh. Tetap enggak sah salatnya. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau yang ingin dikoreksi, dikurangi? Enggak. Itu kalau kita salat duduknya itu karena benar-benar letih banget, karena sampai capek untuk bangun aja. Ini sholat apa nih berarti? Sholat fardu. Fardu.
Gak boleh juga. Sanggup gak berdiri? Ya gitu dah, antara malas, antara capek badan sama bisikan setan. Enggak, kalau capek enggak dikategorikan. Tapi kalau udah sakit baru capek. Makanya cuma dua. Mana gitu. Sakit lutut gitu ya. Ya. Makanya harus dipertegas, ini capek, malas. Kadang orang gitu, capek ares-aresan. Enggak dianggap. Nah, kadang saya capek habis berdiri di kereta 3 jam. Kalau lagi ada acara wedding ya. Gajah gitu gitu kan akhirnya padahal dia buat jokok pendek pengalaman hidup ini banget lemes banget gitu untuk bangun tingginya. Berarti yang wajib kalau emang dia bisa berdiri, berdiri dulu, paksain di rokat pertama, paksain rokat kedua. Tapi kalau udah capek banget, nggak kuat lagi, punggung udah sakit, kalau kita maksain berdiri khawatir akan terjadi hal-hal yang diinginkan, udah rokat ketiganya duduk. Jadi awalnya. Tapi kalau dari awal udah nggak sanggup ini mah, diri aja kudu dipegang. Tapi kalau dari awal diri kita udah kuat, ya udah diri paksain sampai habis. Iya, benar. Sholat apa? Tapi kadang tak bisa. Wah, udah capek banget ini, udah sholat dulu. Abis sholat selesai, assalamualaikum. Wah, seger lagi tuh kan? Itu dia. Karena ngalamin gitu ya, betis asa kayak mau meletek gitu kan? Aku cuma meletek kok. Tapi merenungnya gitu asa. Ya. Duduknya tuh duduk sila, duduk iftirash duduknya. Tadi udah dijelaskan. Tahiyat pertama ya. Iya, duduk iftirash itu duduk tahiyat pertama. Jadi kalau duduk di bangku dulu? Boleh. Itu kalau duduk di bangku nanti. Ini kalau dulu kan mungkin jarang bangku ya. Nah, ini taruh di sini aja langsung enggak apa-apa ya. Langsung. Iya, anak menyambut dulu, masyaallah. Silakan berbentuk kotak. Ya, Bang. Biar tuh pengen mudik dulu. Suwe. Rokok dia. Eh, Don. Langsung aja nah. Benar-benar. Alisa, PA nih. Udah pagi ini di HP rokok. Bantu tap teman-teman. Jarakallahu fiik. Alisa. Dah. Ustaz mau nanya. Ya. Tadi kalau enggak duduk kan saya tiduran, berbaring. Nah, berbaring itu tadi harus miring ke kiblat berarti kan. Iya. Kayak mayat gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kasusnya dia tapi apa duduk enggak bisa gitu kan. Terus yang dia kayak apa dalam bunyi tapi bunyi kayak yang dia tuh bantal dan sebagainya itu menghadapnya gimana? Ah, entar. Ada di depan dikit lagi. Dikit lagi ada. Kita akan bahas. Coming soon. Ini mikir tapi emang begitu. Yang beliau pikirkan ulama udah mikir duluan. Nih tahu nih, nih Paulus bakal nanya nih. Hebat ya. Ulama tuh udah sejauh itu, masya Allah. Jadi, makasih udah tap-tap layar, masya Allah. Iya, itu hebatnya. Paus, waktu di pesantren, saya termasuk kasus kayak gini. Kiai izin, kalau bisa begini, ini ada lagi saban dulu. Oh iya, siap. Lu baca sih, ya, itu akhirnya. Jadi kita sebelum ngaji dianjurin untuk baca kitab dulu, gitu kan? Kalau nggak paham, nanti baru dijelasin sama kiainya. Nah, ada dikit lagi ntar dijelaskan. Nah ini masih sholat sunnah dulu, jadi kalau sholat sunnah kita boleh sambil duduk. Ini yang menjadi saya kesal sama orang yang sholat taraweh protes imam kelamaan. Apa alasannya Pak Ustadz? Capek diri mulu, kan boleh duduk. Karena sunnah. Emang sunnah-sunnah seperti apa saja yang diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat sambil duduk? Dijelasin juga sebelum ditanyain. Yang pertama nih, sawa'un ar-rawatibu wa ghairuha. Misalnya sholat rawatib dan selainnya. Kita udah bahas sholat rawatib kemarin. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Yang mu'akkadah sama yang ghairu mu'akkadah. Itu boleh sambil duduk. Walaupun kita sanggup untuk berdiri, tapi kita milih duduk, sah. Itu satu, sholat rawatib. Ini contoh sunnah ya, di antara sekian banyak. Wa ma tasunnu fihil jamaah, dan sholat-sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Apa contohnya? Taraweh. Idul Id. Istisqa.
Apalagi yang kemarin dibahas tuh. Gerhana. Gerhana jamaah. Nah, itu boleh sambil duduk. Wa malat tusannu fihi, dan salat-salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah juga boleh. Termasuk imamnya. Termasuk imamnya. Mantap. Mau salat duha di sekolah Ustaz Elmi, habis ngaji dari sini anak-anak, sekarang kita salat duha semuanya sambil duduk. Sesat besok dibilang. Ini guru macam apa ini? Sesat langsung dibilang Ustaz. Enggak, maksud saya bukan soal ini, enggak sesat. Tapi penempatan ngajarnya yang salah. Anak kecil jangan diajarin sholat sambil duduk dulu. Ntar kalau udah tua, ini nih fungsinya ngaji dia. Ini boleh aja duduk nih. Boleh. Boleh. Tapi sholat sunnah. Ustaz, kalau sholat qadha gimana Ustaz? Nah, pertanyaan. Permasalahan kita selalu di qadha ya. Bagaimana kalau sholat qadha? Apakah tetap wajib berdiri atau boleh duduk? Wajib berdiri. Kenapa? Salat wajib. Hah? Mengajar. Iya bagus itu, masya Allah. Inspirasi kodok. Ya. Salat jenazah nggak bisa duduk ya? Salat jenazah. Sabit loh. Salat salat jenazah itu termasuk sunnah atau wajib? Sunnah. 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 Boleh sambil duduk. Nah, kita, kita udah bahas sholat jenazah ya. Hukumnya dia biasa ngendok di sini kalau malam nungguin tikus. Jadi enggak ada ini. Baru dia kaget tuh lagi ngaji ya. Nah, kemarin kita udah bahas masalah sholat jenazah. Hukum sholat jenazah itu asalnya sunnah. Asal cuma karena masuk dalam rangkaian tajhiz jenazah, jadi dia fardu kifayah, tapi mahalnya dia tetap sunnah sebenarnya. Jadi karena kita tahu bahwa hukum dasarnya sunnah, maka boleh sholat jenazah kita pilih untuk duduk. Tapi kan dia fardu kifayah. Iya fardu kifayah. Tapi asal hukumnya, asal hukum. Asal hukumnya kayak nikah. Nikah kan wajib bagi yang sanggup. Dasar hukum nikah apa? Sunnah. Mubah. Kamu nggak sunnah ya? Kalau sunnah itu nambah satu, dua, ya tiga, baru itu sunnah. Nah, nah ya pembahasan masalah. Jadi pertamanya mubah, keduanya sunnah. Sunnah itu jadinya. Apa ya kemarin di bab apa ya kita bahas masalah salat jenazah itu? Belum. Enggak, sempat disinggung masalah salat jenazah itu mahalnya sunnah. Nih. Malum ilmu kita mah ilmu kitab masih. Yustahabu liman darsal kitab. Nantilah saya cari ya untuk masalah salat jenazah itu ya, mandi sunnah. Iya. Tapi ya kalau bisa, kalau untuk apa namanya membedakan, jangan sampai hilap kayak tadi kasusnya Ustaz Helmi ngajarin anak-anak salat duha sambil duduk. Semuanya jangan. Tetap. Dan sholat juga itu pada duduk semua. Wah, pocong buka lengsek kok. Ketawa. Orang baru. Mohon maaf, Ustaz. Emang kayak gini tadi ngajinya di sini, Ustaz. Kalau serius kagak masuk. Iya. Kalau serius. Nah, kayaknya Ustaz, masyaallah. Orang begini pada serius. Nanti kita akan Fathul Qorib. Fathul Qorib. Ini yang bahas dalam Bajuri ya. Yang saya baca Bajurinya dulu yang nanya. Nanti kita bahas ya untuk masalah sholat jenazah lebih dalam. Yang penting ini sholat sunnah boleh sambil duduk. Intinya itu. Boleh sambil duduk, juga boleh sambil berbaring. Kalau malas. Ya Allah, lagi mager banget nih. Yaudah cari posisi kiblat dulu. Sen. Allahu Akbar. Kayak jenazah. Boleh. Sah.
Kiai, loh, kiai saya juga ngamalin, bukan ngamalin untuk wajibkan, enggak, beliau mencontohkan. Saya paham, Syekh Ali Mustafa Yaqub waktu saya di Darussunnah, kita ngaji dari subuh, jadi pengajian subuh itu tiap hari kalau di pesantren itu. Dari mulai sholat subuh, kita gak bergerak udah di posisi itu. Persis seperti yang saya jelaskan kemarin tuh. Sampai syuruk. Setiap hari. Ketika sudah syuruk, hatta terus sholat rakaat ini, sholat dua rakaat, kadang beliau kayak gini persis. Kadang beliau cuma ngubah gini doang, udah posisinya. Duduknya duduk iftirash. Kayak gini, ini iftirash nih namanya. Udah langsung, Allah. Kita semua ngadep ke sono. Berdiri kalau kita, beliau doang duduk. Mungkin beliau lagi capek atau mungkin kakinya kram, kebas atau dan lain sebagainya. Tapi seenggaknya beliau ngasih contoh, itu sholat sunnah. Boleh kita untuk duduk. Jadi gak apa-apa saat Awing cari imam yang panjang Ramadan ini. Ada ninggalin tidur semua ntar ya. Yang lain ya. Iya bisa jadi. Cari imam yang panjang, nanti kasih penjelasan. Kalau capek jangan protes imam, boleh sholat sambil duduk, nggak masalah. Disiapin kursi. Boleh. Mau duduk pakai kursi ya, atau mau duduk di atas iftirash juga, mah nggak, silahkan. Sambil tidur malah lentong. Ya. Makanya sahur. Itu aja untuk dikurbanan loh. Itu Masya Allah. Ustaz, ya. Kalau sholat pakai tongkat sih gue pikirnya gini ya. Dia pakai tongkat ya. Saya mau diri juga gitu kan. Ya. Dapet penjoran. Itu efeknya saat dia rukuk sujud itu pasti gak bisa. Dia udah parah kan. Dia efek saya, boleh dong kita sebagai makmum. Kalau yang tadi di sini jelaskan, tongkat ini bukan untuk seterusnya, hanya untuk yang pertama kali berdiri. Kalau emang ternyata kedua, ketiga pakai tongkat bahkan mudarat, bisa pakai tongkat nih kedua rakaat kedua harus pakai tongkat, pakai lagi. Tapi kalau ternyata udah susah, sulit, banyak mudaratnya, udah ambil duduk aja nggak masalah. Dari awalnya dia emang udah nggak sanggup berdiri kalau udah kayak gitu mah, ini gak wajib untuk pakai tongkat. Itu. Ini kalau ada kasus orang yang cuma sanggup pakai tongkat berdiri di awalnya doang, itu yang ngejelimet tuh penjelasannya tuh di situ tadi. Nah, cuma Pak Ustadz kalau misalnya kita sholatnya sambil duduk bagaimana? Boleh, boleh. Tapi begini ada konsekuensi. Lakin nalko idalahu nisfu ajril ko ini. Akan tetapi orang yang sholat sunnahnya sambil duduk baginya setengah pahala orang yang berdiri. Nah, itu satu konsekuensinya. Kalau tidur seperempat. Betul, ini dijelasin lagi. Wal muttaji'u, orang yang tidur lahu nisfu ajril ko ini, setengah pahala orang yang duduk. Tak bisa dibayangin. Itu kan. Ini kata kok Ustaz main pahala-pahalaan, harus ada dalilnya dong. Ada dalilnya. Li khabarin, karena ada hadis. Apa hadisnya? Man shalla qa'idan, barang siapa yang salat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'imi. Maka dia baginya adalah setengah pahala orang yang salatnya berdiri. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang salat sambil berbaring tidur, ay mutaji'an, artinya berbaring, tidur berbaring, falahu, maka baginya nisfu ajril qa'idi, setengah nisfu Syaban, setengah bulan Syaban, nisfu Muharram, setengah bulan Muharram, ini sekarang nisfu Muharram nih, nisfu Muharram hari ini nih, bagi orang tersebut setengah nisfunya pahala orang yang berdiri. Jadi itu udah setengah. Ada gitu. Hadisnya, ya. Ada hadisnya ini. Kapan pahala ini berlaku? Kapan rumus ini berlaku? Lakin mahalluhu indal qudrati. Ini berlaku ketika tempatnya dia sanggup untuk berdiri.
dia sanggup berdiri, tapi dia lebih memilih untuk duduk. Nah, itu baru pahalanya setengah. Terus kalau emang dari awal dia nggak sanggup, wa illa, kalau emang tidak, lam yankus min ajrihima syai'un. Kalau emang dia dari awalnya udah nggak sanggup berdiri, ya maka pahalanya nggak akan dikurangi sekalipun dia duduk. Maka pahalanya seperti pahala orang yang berdiri. Itu. Sekalipun dia tidur, pahalanya tetap seperti orang yang berdiri. Dua-duanya tetap berdiri. Itu. Fair, fair, fair banget. Adil. Nah itu. Karena apa? Istiqomah. Istiqomah. Istri tiga ngontrak rumah. Karena apa? Di dalam Riyadhus Shalihin kemarin kita mungkin besok atau kapan ada hadisnya Nabi ketika lewat di satu lembah perang, lagi perang gerilya melintasi lembah, Nabi ngomong ke para sahabat, kalian tahu nggak ada orang-orang yang nggak ikut perang sama kita, mereka tetap di Madinah tapi mereka dapat pahala kita. Kata Nabi, kenapa? Habasahumul marad. Mereka ketahan gara-gara sakit. Andai mereka gak sakit, mereka pasti ikut sama kita hari ini. Dan mereka tetap mendapatkan pahala kita perang hari ini. Itu buah daripada istiqomah. Ngaji kayak gini pun sama. Semua amal baik pun sama. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan. Kalau misalnya ada orang yang istiqomah sholat atau ngaji, sholat duha. Suatu saat dia gak sempat sholat duha karena kesibukan atau hal yang sangat mendesak, Allah tetap kasih pahala dia duha. Pahalanya ya. Atau lupa mungkin ya. Atau lupa mungkin. Makan gak lupa. Gak lupa. Kayak semua istiqomah bro. Dia rajin ngaji. Wayahna pada hari itu emang dia gak bisa, dia tetap dapat pahala ngaji. Walaupun ilmunya gak dapat gitu. Tapi tetap dapat pahalanya ngajinya. Tuh, ngeser-ngeser dapet pahala tuh. Ini dalil buat yang dua kali absen. Jadi Pak RT aman ya. Pak RT gak ikut ngaji, mohon izin saya ngambil pahalanya. Istiqomah. Nah itu, kenapa orang yang sakit tetap mendapatkan makan? Dia istiqomah. Di semua sholat sunnah, dia lebih memilih berdiri. Padahal bisa duduk. Berarti kasusnya kalau ada orang yang tuman sholat sunahnya, sujudnya apa, sholat sunahnya duduk, ya maka ketika dia sakit boleh jadi dia pahalanya pahala duduk. Karena apa? Kalau dia sehat niatnya juga duduk, nggak mau diri gitu. Cuma ada pertanyaan lagi Pak Ustaz, coba kalau misalnya orang yang sholat sunah kan, jadi sholat sunahnya dia dalam posisi duduk. Nah terus untuk apa namanya rukunya, untuk sujudnya itu bagaimana itu? Wayal zamuhu, dan wajib bagi orang yang mutajia tidurnya sholatnya sambil tidur ayak uda untuk duduk lir ruku pas ruku was sujud dan sujud. Tuh konsekuensi. Syarat dan ketentuan berlaku untuk ruku dan sujud, posisi tetap harus normal. Ayo, ribet-ribet dah tuh sholat di atas ranjang. Ya, jadi jangan ini bagi yang sanggup ya. Yalzamuhu ayyaqa'uda, dia tetap lazim untuk duduk lir ruku, bagi ruku was sujud dan sujud. Berarti sujudnya tetap normal. Walaupun sholatnya berbaring menghadap kiblat, sujudnya mah kayak sujud berdiri. Rukunya juga kayak ruku orang yang berdiri. Bangun dulu. Iya, itu konsekuensi. Nah, ini berbaringnya. Berbaringnya juga miring. Berbaringnya miring. Miring ke kiri atau miring ke kanan. Yang penting menghadap kiblat. Kalau posisinya terlentang gimana? Karena kalau terlentang tidak miring. Nah, fa in istalqa, kalau dia lebih memilih terlentang, ma'a imkanil ittija, padahal dia mungkin untuk berbaring, lam tasih sholatuhu, enggak sah sholat. Oh, bajana. Enggak sah sholatnya.
Telentang ya, telentang itu menghadap ke atas. Wajah dan dada harus ke kiblat. Nah, nanti ini ada posisi. Ada betul. Banyak. Rajin-rajin datang. Nah, dan ada lagi penjelasan begini. Wahwa afdolul arkan. Berdiri dalam sholat afdolul arkan. Rukun sholat yang paling utama. Summa sujud, setelah itu baru sujud. Summa ruku, setelah itu baru ruku. Summa, yaudah itu aja. Baru rukun-rukun yang lainnya. Itu satu pendapat. Wa zahiru kalamihim tasawa baqiyatul arkan. Tapi zahirnya, kalam penjelasan para ulama pada umumnya, sama aja semua rukun, nilainya sama. Cuma ada ulama yang mencoba untuk mengklasifikasi berbeda. Diri itu lebih afdol. Alasannya apa? Di sini gak dijelaskan. Cuma saya cari di sumber lain. Karena berdiri itu bisa lebih lama. Sujud bisa lama. Tapi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih diutamakan? Memperpanjang berdiri atau memperpanjang sujud? Jawabannya, memperpanjang berdiri. Berdiri dulu, kalau dua ini. Nah, sujud dipadanin dengan ruku. Mana yang lebih baik? Memperpanjang ruku atau memperpanjang sujud? Baru jawabannya memperpanjang sujud. Gitu. Bahkan dianjurkan untuk memperbanyak doa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang bersujud. Fa aktsirud du'a. Maka dalam sujud salat kita itu perbanyaklah untuk membaca doa. Tapi dalam hati pakai bahasa Indonesia, Mak. Bahasa Arab? Bahasa Arab enggak masalah, tapi bahasa Arabnya yang jelas. Bahasa Arab. Iya. Nah, artinya gini. Saya guru sekumpul, jauh banget tapi orang tua kita bilang baca baca itu lagi sujud 3 kali, dan saya praktekkan itu. Kan pakai bahasa saya baca kan, bukan nggak apa-apa. Doanya nggak mesti itu, ini di kitab ini juga dijelaskan. Ini udah nikah semua nih. Iya. Sholat sunnah juga sama, Pak. Wajib sunnah juga. Nah, sampai doa nih ya. Mohon maaf ya, ini seksi banget doanya. Tapi ada di kitab. Allahumma ja'al zaujati farjuha hakadha. Ya Allah. Ini enggak ngerti. Udah ngerti dia. Farju. Ya Allah, jadikanlah kemaluan istriku gede lubangnya segede gini ya Allah. Itu boleh. Ini contoh aja. Sampai doa di situ dalam sholat diperbolehkan, tapi dengan bahasa Arab kalau mau dilafazkan. Itu pun terdengar diri sendiri. Jangan sampai terdengar kiri kanan lagi sujud. Allahumma ja'al zaujati farjuha kadza, orang yang lain. Doa apa lu? Emang bahasa Arab tapi ya. Bahasa Indonesia enggak boleh. Bahasa Indonesia enggak tahu. Tapi dalam hati. Boleh kalau dalam hati. Jangan baca itu, bawa-bawa terus. Koplak bro. Masuk ke duit. Ada bahasa itu, ngerasain belum apa bahasa itu? Ada pertanyaan dari live. Ustaz, maaf apa bisa dipraktekkan contoh sholat berbaring, Ustaz? Kalau belum bisa enggak apa-apa, Ustaz. Susah di sini. Boleh nanti cek di YouTube juga, Ustaz siapa nih? Bahalab Tutu ya namanya. Boleh nanti cari di YouTube aja. Yang pasti berbaring aja dulu. Ini sholat wajib atau sholat sunnah nih ya? Kalau sholat sunnah berarti nanti cari posisi kiblat dari arah kita. Arahkan kita ke kiblat, baik itu nanti berbaring ke kiri atau berbaring ke kanan. Jadi udah, ini sambil anggaplah ini ya, saya baring ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gini ya, Allahu Akbar. Nah, rukunya kan kayak gitu. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Udah baring lagi. Allahu Akbar. Sujudnya normal lagi.
Allahu Akbar. Boleh duduk lagi kayak gitu. Jadi hanya rukuk dan sujud di dalam kitab ini yang diwajibkan tetap posisi normal. Kalau dia sanggup, ya, kalau sakit nggak masalah, udah posisi berbaring full. Ini belum bicara tentang terlentang, masih berbicara berbaring kiri, berbaring kanan. Kalau ada orang yang terlentang dalam sholat sementara dia sanggup berbaring kiri, berbaring kanan, nggak sah sholatnya. Ya tuh diingat kaidahnya. Nah itu. Kemudian ini pertanyaan, nah mendekati jawaban pertanyaan saat Uus. Tapi saya juga lagi nyari ini hadis bagaimana panjangnya Rasulullah itu ada tuh di sini. Jadi Nabi itu kalau sholat itu ada yang nanya lamanya diri Nabi gimana sih Pak Ustaz? Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Tadi ya sholat sunahnya. Iya sholat sunahnya Nabi bukan sholat wajib. Panjangnya sholat sunahnya Nabi itu rakaat pertama tuh baca surat Al-Baqarah. Abis Al-Baqarah lanjut lagi Ali Imran. Abis Ali Imran lanjut lagi An-Nisa. Udah baru tuh ruku. Kata Aisyah, ente jangan tanya ya panjangnya ruku Nabi kayak apa. Itu udah dikasih tuh. Jangan tanya panjangnya ruku Nabi kayak gimana. Terus i'tidal. Balatas, jangan tanya lagi panjangnya kayak gimana. Terus sujud, jangan tanya lagi panjangnya kayak gimana. Itu udah tuh. Baru rokaat kedua, lanjutin. Baca surat yang sepanjang surat yang pertama tapi agak lebih pendek lagi. Artinya ada bacaan dari kan kalau ruku kan subhanallah Nah itu kalau kalau sepanjang itu doanya kayak gimana ya? Ya bebas. Kan tadi udah dijelaskan doa apa aja. Ya Allah, selamatkanlah urusan saya di dunia ya Allah, bukakan rezeki saya ya Allah. Ini dalam hati ya, Indonesia katakan. Ya Allah usaha saya ya Allah, sejak Covid ini belum bangkit-bangkit ya Allah, mudahkan urusan saya. Doa. Itu kan dalam sholat, emang sholat itu doa kan? Dari awal kita udah bahas as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa doa. Jadi dalam sholat adalah momen buat kita untuk memperpanjang, memperbanyak doa kita. Apa yang menjadi hajat kebutuhan kita di sholat ini yang kadang-kadang orang lupa. Malah pilihnya tempatnya di mana di ruku di sujud itu. Di semua bagian. Itu doa juga, itu mah ada di kitab saya. 8 mustika dalam sholat itu saya jelaskan di sini. Doanya sama semua. Iya, makanya kadang-kadang saya enggak menyalahkan. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa maulid Nabi itu pendatang rejeki, manakib itu wasilah pendatang rejeki, baca Quran pendatang rejeki, minta doa dari ustaz, habaib, kiai itu juga pendatang rejeki. Nih kalau kita bicara rejeki. Ya. Bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangan, itu bagian dari pendatang rezeki. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa thoriqoh terbaik untuk mendatangkan rezeki dan semua hajat sholat. Andai seorang lagi galau, lagi banyak masalah, lagi banyak, ya Allah ini gimana ya Allah, sabar dan sholat. Nah betul, wasta'inu bisabri wasta'in, mintalah pertolongan dengan sabar dan juga dengan salah. Cukup ya. Izin ke rumah Ustaz pulang dulu. Oh, siap. Khair, khair, khair. Kasemul, kasemul Ustaz. Senang aja apa terharu. Oke. Kita lanjutkan. Walau khafa raqibus safinati gharaqan. Jika takut, jikalau, ini banyak kalau-kalau. Kalau takut orang yang menaiki perahu gharaqan akan karam. Apa karam? Tenggelam. Kalau orang yang numpak perahu, naik perahu takut tenggelam. Satu. Au dauranur ra'si, atau berputar-putar kepalanya. Apa maksudnya berputar kepala? Pusing. Padahal dia sanggup berdiri. Cuma kalau berdiri dia takut pesawatnya, perahunya oleng atau giung bahasa apa sih? Betawi apa bahasa Indonesia? Parung. Iya bahasa Parung saya ngerti giung. Giung. Saya tahu gara-gara sering makan bawang. Jangan makan bawang lu, giung ntar. Ngerti saya giung apa? Uyang. Itu giung ya. Itu bagaimana kalau dalam kasus seperti itu? Sholla min ku'udin. Dia boleh sholat sambil duduk ketika itu. Ini bicara wajib ya, nggak bicara sunnah. Sunnah apalagi. Wala i'adata alaihi, dan sholatnya nggak perlu diiadah, nggak perlu diulang lagi. Udah, sholatnya nggak perlu diulang.
Berarti kalau misalnya kita ada kesempatan untuk sholat di ini kasusnya kembali lagi ke kereta api nih. Ya, kalau nanti ada yang naik kereta api, ketika kita tahu bahwa di rangkaian kereta api itu ternyata ada musholanya, cari musola dulu. Sholatnya di musola. Karena di musola sempurna. Bisa duduk, bisa diri, bisa tegak. Beda dengan sholat di bangku. Bangku. Dalam posisi di situ, dia boleh sholat, boleh, tapi dia wajib diulangi lagi sholatnya nanti kalau udah sampai stasiun tujuan. Kenapa? Rukunnya gak sempurna. Dia harusnya berdiri, tapi karena dia lebih memilih ke kursi. Padahal ketika dia pergi ke ruang restorasi atau kereta makan, ada musola. Ya udah sholat. Tapi ternyata pas sholat di situ giung. Uyeng. Saya ngerasain, goyang. Allahu Akbar. Pas sujud tuh kerasa banget. Allahu Akbar. Gitu. Apalagi kereta lagi kencang. Kalau kereta diam enggak. Kalau kereta lagi jalan tuh kerasa banget giungnya. Nah, itu boleh enggak sambil duduk di musala? Boleh. Gitu. Darurat. Dan apakah sholatnya perlu diulang? Enggak perlu. Ini kasus pertama tuh. Jadi boleh sholat sambil duduk. Walau kana bihi salasu baulin. Kalau ada orang yang salis baul. Beser, beser. Kalau beser itu bisa ditahan kencingnya. Ini ada, saya enggak tahu bahasa biologinya. Ada penyakit keluar air kencing terus, tapi dia enggak mau kencing, tapi dia enggak. Enggak berasa ingin kencing. Iya, iya. Enggak berasa pengen kencing. Kalau pengen kencing mah kan ketahuan ya, kita bisa nanya. Ini mah ditahan gini tahan ngocor be sendiri gitu. Ada penyakit seperti itu. Di dalam kitab fikih salis baul. Ini nanti ada kondisi orang yang salis baul tidak membatalkan wudu karena kan keluar sesuatu dari dua jalan membatalkan wudu kan. Apapun itu yang keluar, mau cacing, mau anak, mau orang, mau mohon maaf kotoran, mau kentut, semuanya atas nama keluar dari dua jalan itu membatalkan kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan. Nah, itu salis baul dibahas kemarin ketika kita membahas bab tentang masalah wudu. Yang menjadi pertanyaan, walau kana bihi salasu baulin, kalau orang tersebut menderita penyakit salas baul, beser lah, saya bahasakan beser. Wa kana lau qama salah bauluhu. Kalau misalnya orang yang beser itu berdiri sholatnya, salah bauluhu, ngalir pipisnya. Walau qa'ada, kalau dia duduk, lam yasil, airnya enggak ngalir. Bagaimana itu kalau kayak gitu? Shalla min qu'udin 'alal ashah. Dia boleh sholat sambil duduk 'alal ashah menurut pendapat yang kuat wala i'adata aidan dan enggak perlu juga diulang lagi sholatnya. Sah. Gitu. Termasuk posisi waktu naik bus masuk waktu subuh, betul. Kalau busnya enggak berhenti ya. Kalau busnya berhenti wajib turun dulu sholat dulu. Masya Allah, saya sehat alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bantu tap-tap layar ya sampai 16.000 ya. 16.000 tab, barakallahu fikum. Insyaallah, teman-teman terima kasih yang udah bergabung di online. Nah itu, jadi dalam kondisi seperti ini dipersilahkan untuk bagi orang yang beser, dipersilahkan untuk sholat sambil duduk. Kalau dengan duduk, lebih baik. Airnya nggak ngalir terus, pipisnya nggak ngalir terus. Dah, kalau lagi, ada lagi pengkalauan terus. Walau qala tabibu thiqatin. Jikalau seorang dokter yang terpercaya, dokter spesialis misalnya, atau dokter yang sudah tersertifikasi, dokter ID atau enggak dibahas di sini ya, karena ID lagi berantem mulu nih sama Menteri Kesehatan. Sorry Don ya. Ya kan? Kalau seorang dokter yang terpercaya mengatakan, liman bi'ainihi ma'un, bagi orang-orang yang di matanya mengalir air, berarti sakit mata maksudnya di sini. Cuma bahasa di dalam kitab, orang yang di matanya mengalir air. Bagi orang yang di matanya mengalir air, dan dokter itu bilang sama orang yang sakit mata itu, in sholaita mustalqian, kalau ente sholat sambil terlentang, amkanat muda watuka, mungkin buat diobatin. Artinya masih ada harapan ente untuk sembuh. Maka kana lahu tarkal qiyam. Maka boleh bagi orang tersebut untuk meninggalkan berdiri alal asah, menurut pendapat yang sahih, min ghairi i'adatin, tanpa perlu diulang lagi sholatnya. Kalau ada mah, apa matanya basah itu cuma dua, abis makan, ngaji, pasti. Nah, udah. Air ngantuk. Sisanya begini. Ini case, kasus. Kalau misalnya, masalahnya kan mata jauh banget sama berdiri, itu yang pengen dijelasin loh. Ini mata, gak ada urusan sama berdiri, diri urusannya sama kaki.
Kalau sakitnya kaki jelas enggak debat. Ini mata jauh panggang sama kaki, tapi kalau ente sujud, kalau ente sujud itu nanti matanya makin parah penyakitnya. Ini yang terjadi sama Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu yang didoakan Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil. Di akhir hayatnya Imam Ibnu Abbas matanya sakit. Kata dokter, mungkin bagi Anda untuk diobati, tapi syaratnya jangan sampai merendah posisinya, karena nanti ada darah nekan semua ke sini, nanti jadi beban, obatnya sulit. Imam Ibnu Abbas nolak. Enggak. Lebih baik Allah butakan mata saya daripada saya harus jauh dari sujud kepada Allah. Akhirnya ya beliau tidak melaksanakan nasihat dokter dan lebih ingin merasakan sujud. Ya udah, sampai matanya kemudian di akhir hayat beliau tidak bisa lagi melihat, Allah cabut penglihatannya, ya itu. Saking nikmatnya sujud gitu ya. Saking nikmatnya sujud, insyaallah. Ya tapi boleh enggak buat Ibnu Abbas untuk enggak berdi enggak sujud? Boleh. Begitupun kasus sebaliknya, kalau misalnya ente sholatnya sambil terlentang, kan sholat terlentang kan gak masalah ya, gak sah ya sholatnya tadi kan. Kalau dia mampu untuk berdiri, ini dia mampu untuk berdiri, cuma mata yang jadi masalah sakitnya. Kayak orang habis operasi mata kali ya. Gimana emang dokter itu? Disarankan gak apa, jangan sujud. Sujud lah gitu. Nah itu dia. Khawatir bang, hasil operasinya itu gagal. Emang terus, gitu ya? Iya, jadi seperti itu. Kita nggak boleh sujud. Bukan nggak boleh sujud. Yang dianjurkan untuk dokter, jangan saya ngelirik jauh, apa ngelirik begini, ngelirik apa, ngelirik bola mata itu. Iya. Ngelirik maksimal. Ngelirik maksimal, termasuk sujud. Ketika sujud kan otomatis si mata itu, jadi dikhawatirkan nggak maksimal kan. Terus biasanya bilang seperti itu. Nah, berarti dalam kondisi seperti itu dia boleh sholat sambil terlentang. Ya kalau emang normalnya terlentang ya. Walaupun dia bisa berdiri. Ya, itu. Ahlan wa sahlan, guru kita bersama. Kita patul qorib. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran. Kalau dalam bis kiblatnya berlawanan arah, apakah diulang sholatnya? Ya, diulang. Iadah lagi sholatnya. Ketika nanti sudah sampai di stasiun, di terminal atau di tujuan, nanti sholat lagi. Tapi kalau masih ada waktu, sholat lagi aja. Tapi kalau di bisnya bukan sholat lagi. Ini kan arah bis ke sana, kiblat ke sini, kita ngebiring yang gini bisa? Tapi ulangin lagi. Iya, susah. Lebih asannya ulangin lagi aja. Ya sholat tetap. Nama sholatnya sholat lihur matil wakti, sholat untuk menghormati waktu yang ada pada saat itu. Kecuali naik kereta yang ke Jawa pak ya. Nah arahnya pas. Nah. Bisa diubah ini aja. Makanya saya enak naik kereta, salah satu alasannya adalah itu. Bisa, nah, tapi kan kalau bis sekarang juga enak rest area, karena bis malam, udah tenang dan bisa jama, itu enaknya. Tapi sleeper jadi susah. Ya, iya kalau sleeper. Tapi kalau sleeper berangkatnya abis maghrib, saya udah jama. Dari Isya saya tarik ke Maghrib sampai di Jakarta sebelum subuh. Oh, nggak ninggalin. Jadi nggak ada sholat yang ditinggalin. Itu kasus Jakarta Surabaya. Terakhir naik sleeper Sidoarjo jam abis Maghrib, sholat Maghrib sempet malah udah jamak lagi ya. Sampai kesini jam 5 masih ada waktu. Perginya naik sleeper ke arah Banyuwangi Pandawa bisnya jam 12 siang abis sholat zuhur. Jamak enggak, saya belum sholat zuhur. Saya jamak ke asar di sampai di daerah Tegal. Di situ saya takhir asar ke zuhur. Nanti isya sama maghrib saya takhir lagi di waktu isya. Itu. Sampai ke Probolinggo jam 1 masih ada waktu isya. Saya udah mikir pasti keburu ini. Saya udah nanya jam berapa? Oh ya udah. Nanti lebih baik saya sholat di tujuan. Kalau begitu kasusnya Don. Yang sering dijadiin pertanyaan itu dia sholat subuh. Dan bis nggak berhenti atau kereta nggak berhenti, ya kan? Kalau sholat subuh nggak bisa dijamak, beda sama sholat asar, zuhur bisa dijamak, baik takhir atau takdim. Kita belum masuk bab jamak ini, tapi itu opsi. Nah berikutnya, kalau lagi ini ada ratusan kalau kali ini ya. Walau kana lil ghazati raqibun yarkubul aduwa, walau qama ra'ahul aduwu, wa fasada tadbirul harbi
sholat min qudin wa tajibul i'adah linad roti dalika. Tadi enggak wajib ulang, enggak wajib ulang, enggak wajib ulang, enggak wajib ulang. Ini kasus lagi. Walau kana lil ghuzati, jika ada prajurit atau orang-orang yang sedang berperang. Ini berperangnya juga berperang yang jihad ya, yang diperbolehkan agama. Rokibun, ada orang yang intel, mantau, ngelihat. Rokib. Malaikat Rokib, bukan Roki Gerung. Kalau malaikat Rokib, malaikat intel emang Rokib Atid. Aslinya intel. Rokobah, murokobah, mantau. Makanya Rokib sang pengintai. Walau kana lil ghuzati rakibun, jika ada bagi orang yang berperang rakib pengintai, yarkubul adwa, dia mengintai musuh. Gini kasusnya, walau qama, kalau dia berdiri, ra'ahul adu, bakal dilirik oleh musuh. Wa fasada tadbirul harbi, dan rusak hancur strategi perang. Gimana dalam saat itu? Dia pengen salat, tapi kalau gua salat, gua kena tembak, hancur, ketahuan semuanya. Shalla min qu'udin, boleh salat sambil duduk. Tapi watajibul i'adah, wajib ngulang. Itu. Karena apa? Lina droti dalika, kasus kayak gini jarang. Ini ijtihad ulama ya, ini ijtihad ulama, bukan nas. Nanti ada lagi yang mengatakan enggak perlu diulang, enggak masalah. Qaul beda-beda. Cuma ulama yang mengatakan wajib diulang, lina droti dalika, kasus kayak gini jarang. Gitu. Kasus kayak gini jarang. Wa kadza, dan seperti demikian, lau jalasal ghoza, jika duduk orang-orang yang perang fi makmanin, di tempat persembunyian. Walau kamu, kalau mereka berdiri, tadi kan duduk tuh di tempat persembunyian. Kalau mereka berdiri, laro'ahumul adu, musuh bakal ngelihat. Wa fasada tadbirul harbi, dan rusak strategi perang. Sallu qu'udan, dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Wa wajabatil i'adatu, wajib juga diulang. Bedanya yang pertama sama yang kedua apa? Kalau yang pertama itu baru dilihat-lihat doang, perang belum berkecamuk. Kalau yang kedua, ini udah musuh udah mulai mendekat. Kalau yang pertama musuh masih belum tahu di mana, tapi yang kedua musuh udah mulai mendekat. Nah, bi khilafi ma law khafu qasdal adwi lahum, fa innahu la tajibu alaihi al-iadah. Dengan sebalik, kalau musuh sudah bergerak menuju mendekat, udah kepantau kita, udah dapat kita, udah ketahuan kita. Kemudian wala fa innahu la sebentar ma la khafu qasdal adwi lahum fa innahu la tajibu alaihim liada. Dalam posisi musuh sudah bergerak, enggak wajib diulang salatnya. Kalau yang tadi perang belum berkecamuk, musuh masih belum tahu di mana posisi kita. Ya. Kalau yang ini musuh udah tahu posisi kita dan bergerak mendekat ke kita. Maka kalau udah dalam posisi itu kita boleh salat bagaimanapun sebisanya. Ini masuk dalam salat khauf kayak kemarin, enggak wajib diulang. Lari dari tsunami, kabur dari gempa bumi, perang, itu kan sholat khauf semua. Maka dalam kondisi seperti ini tidak perlu diulangi lagi sholatnya. Itu ilatnya tuh kata para ulama di sini. Nah kemudian wa kullu hadza, dan bermula semua penjelasan kalau-kalau-kalau-kalau ini, dakhilun, itu masuk tahtal ajzi, di bawah orang yang tidak mampu berdiri ya. Tahtal ajzi, orang yang tidak sanggup berdiri. Li'annahu, karena ada kalanya orang yang tidak sanggup berdiri, pertama, immad daruratut tadawi, ada kala karena darurat medis untuk alasan sakit. Au khauful ghoraki, yang kedua, atau takut karam, tenggelam, berarti untuk kasus di perahu. Au lil khaufi alal muslimin, atau khawatir bagi orang muslimin, perang, gempa, tsunami, dan lain sebagainya, dikejar debt collector, nggak bayar, misal, au nahwi dzalika, dan lain-lain. Nah, ini darurat, kondisi kayak gini darurat, boleh semuanya sholat sambil keadaan duduk, walaupun dia sanggup untuk berdiri. Ini masih rukun yang kedua sepanjang ini. Dah, 9-3-4 masih rukun. Kalau situasinya dia harus dalam kondisi temporal terus, tapi udah waktunya sholat kayak macam misalnya lagi kondisi perang gitu ya, tentara. Menjelang subuh masih belum dapat kesempatan untuk duduk atau berdiri, dan masih harus kondisi tempur waktunya sholat subuh dan tiba, itu gimana sholat? Ya udah sholat sambil tempur. Namanya darurat perang kan, namanya perang udah gak masalah darurat. Bahkan bagi orang sniper wajib itu tahu ilmunya tuh, karena sniper itu wajib merunduk kan, sang perunduk sejati, dua hari dia merunduk, tidur dia di situ itu.
Kalau diri kena. Siapa yang Indonesia? Tatangko suara. Kita sniper rumah. Takutnya sama bini. Nah, dalam kondisi rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau kita enggak bisa berdiri ya duduk. Duduknya bagaimana? Kok ada kaifa sya'a, duduk sebisanya. Ini gimana sih ini duduk sebisanya? Panjang juga bahas masalah duduk ini. Ini baru berdirinya, belum bab duduk ini. Di kitab udah selesai syarat kedua, ini baru duduk nih. Nah, tapi dikit lagi insyaallah. Ai ala kaifiyatin sya'a. Artinya dengan posisi yang dia bisa. Bebas mau duduk dimanapun. Min iftirashin, dari duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Udah enggak usah dibayangin normalnya salat kita duduk ya. Itu iftirash semua. Duduk tahiyat awal. Saya contohkan, duduk tahiyat, duduk iftirash itu ini sama ini semua kena bumi ya. Tuh, ini duduk iftirash. Posisi kaki ini enggak ditinjau. Ada yang begini, ada yang begini, itu biarin enggak masalah. Itu khilaf di antara khilafiyah. Yang penting atas nama duduk posisi seperti ini nama duduk iftirash. Ketika Anda tidak bisa duduk berdiri, duduknya kayak gimana? Duduknya kayak begini dalam salat. Allahu akbar. Nah, itu. Kalau bersila enggak boleh, Pak ya. Nah, ada lagi ntar. Au tawarrukin ataupun boleh duduk tawarruk. Duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir, tahiyat akhir. Silang. Nah, udah paham lah ya duduk tasyahud akhir. Nah, kaki kiri dijepit, ditindih sama lutut kanan. Cak. Ini duduk tasyahud akhir. Pantat yang kiri nyentuh bumi, pantat kanan tidak nyentuh bumi. Gitu. Duduk tahiyat akhir. Jempolnya kalau dalam mazhab Syafi'i ditekuk menghadap ke depan. Itu. Dalam Syafi'i ya, di kitab tidak diajarkan. Tekuk sakit. Lurusin, enggak masalah. Itu katanya bisa memperkuat sek. Makasih pendapatnya Wah Heru. Jadi semangat ini. Lari ke bini mulu. Ada yang jomblo masalahnya. Masih jomblo. Kasihan Wah Heru. Oh iya, pasti gua ada itu. Untung ada penampung. Ha gada ijul. Oke. Au tawarruk, au julusut tawarruki atau duduk tawarruk. Oke. Au tamdidun atau duduk memanjang. Saya bingung memanjang, selonjoran maksudnya di sini. Duduk tamdidun julusun selonjoran, duduk selonjoran. Au nahwu dzalika atau lain sebagainya, pakai kursi enggak masalah. Itu. Jadi boleh duduk kaifa syaa sebisa-bisanya. Oke. Saya baca yang di online. Assalamualaikum buah batangku apa enggak? Alhamdulillah. Kitab apa Ustaz Fathul Qarib. Al iftirash fis sulasiyah warubaiyah at-tasyahud al-akhir faqat. Nah, ini ada guru saya nih. Habib Syekh As-Sami Al-Ghifari dari Mekah beliau. Duduk iftirash fis sulasiyah pada yang ketiga warubaiyah rakaat yang 44 at-tasyahud akhir. Itu duduk iftirash. Ya, beliau nambahin. Siap. Barakallahu fik sayyidi. Fi Indonesia al-iftirash fi salatil fajri khilafus sunnah hatta syafi'iyah hafizakumullah. Barakallahu fik mawlana. Hakadha naqra ma fi kitabina nahnu al-an naqra kitab Fathul Qarib ala al-manhaj fi fiqh Syafi'i maula. Ngerti enggak tuh? Ini teman-teman ya, ini Habib ini insyaallah. Balik salam minna ya sayyidi jami'an. Kulluna nadrusu al-fiqh usbu'iyan hakadha. Kulla yawmil arbi'a lailatul khamis maulana. Salat li hurmatil waqt itu dilafazkan niatnya apa istilah aja Ustaz? Niatnya tetap salat asal. Betul. Untuk salat li hurmatil waqt ini niatnya niat asal. Enggak usolli fardhu zuhri li hurmatil waqt la, laisa hakadha. Enggak seperti itu dah. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin atau usolli fardhu zuhri ijuz. Allahu akbar. Nah, tapi sambil duduk, sambil berbaring dan lain sebagainya itu li hurmatil waqt ya. Barakallahu fikum. Nas'alullah mudah-mudahan Allah menjaga semuanya kalian ya Allah, dan mudah-mudahan kami bisa bersilaturahmi. Salim alaihim, sampaikan salam saya ke mereka semuanya al-hadirin yang hadir di situ. Insyaallah. Waalaikumsalam. Habib, sayyidi doa ukum lana, doain kami hatta nazurul Ka'bah supaya bisa ketemu Ka'bah. Amin. Satu jemaah. Kulluna fi nafsi thayra, satu pesawat. Amin. Tawakkal satunya tadi.
Yang telah datang ya. Atau yang Atau Nantazi rukum jami'an fi Makkah. Insyaallah kami tunggu kalian semuanya di Makkah, masyaallah. Amin. Wa sidi ba'dhum yaqul wa du'a liman yashad hadha al-bathri. Doain juga buat semua yang nonton video ini biar pada bisa ke Haramain. Amin. Oke, nastamir nukmil, kita lanjut. Au nahu dzalika. Fa in ajaza 'anil qu'ud. Ini uqud, ini salah nih. Fa in ajaza 'anil uqud, jika dia lemah daripada akad. Noh, beda jawaban. Padahal qu'ud duduk, akad uqud. Masa akad sih kita lagi bahas duduk? Salah cetak. Salah cetak. Ma, enggak makanya. Barakallahu. Nah, udzur. Barakallahu. Fa in ajaza 'anil qu'ud, kalau dia tidak sanggup salat sambil duduk, shalla muttaji'an. Nah, ini tertib ya. Ini berurut-urutannya nih ya. Pertama salat diri dulu. Dah. Fa in ajaza 'anil qu'ud, kalau dia tidak sanggup berdiri, shalla muttaji'an. Yang kedua, dia boleh salat sambil berbaring. Nah, berbaring ini bisa berbaring ke kiri, bisa berbaring ke kanan. Wa yusannu ay yakuna ala jambihi al-ayman. Disunahkan untuk berbaring ke arah kanan terlebih dahulu. Udah, di sini enggak disebutkan ke bagian kiri, tapi udah dipahami. Ketika disebut yang kanan, otomatis yang kiri. Berarti boleh ke kiri, boleh ke kanan. Tapi disunahkan yang kanan terlebih dahulu. Enggak. Oke. Kemudian fa in ajaza 'anil ittija'i, kalau dia tidak sanggup sholat berbaring menghadap ke kiblat, baik ke kiri atau ke kanan, shalla mustalqian. Dia boleh sholat sambil terlentang. Nah, terlentang asalnya tadi enggak sah kan? Ini sah nih kalau orang udah enggak sanggup. Shalla mustalqian, sholat sambil terlentang, ma'a raf'i ra'sihi binahwi wisadatin, dengan diangkat sedikit kepalanya dengan contohnya pakai bantal. Liyatawajjaha ilal kiblati, supaya menghadap wajahnya ke kiblat, biwajihi dengan wajahnya, wa muqaddimu badanihi, dan bagian depan badannya, illa in kana fil ka'bati. Ah, udah sampai sini dulu. Nah, berarti kalau misalnya dia enggak bisa berbaring ke kiri karena berbaring itu harus pakai lambung kiri atau lambung kanan. Dia enggak bisa pakai berbaring, maka dia boleh sholat sambil terlentang, cuma pakai bantal sedikit. Yang menghadap kiblat dua, muka dan telapak kaki. Bisa dipahami ya, berarti posisinya kalau kayak udah bisa dipahami. Kalau di sini kiblat kita ke sana, berarti muka kita kiblat, ujung telapak kaki kita kiblat. Dada menghadap ke atas, enggak masalah. Tapi kalau dalam diri yang wajib menghadap kiblat al-wajhu was-sadru. Ya. Tapi dalam posisi terlentang yang menghadap mustalqian, yang menghadap kiblat al-wajhu, wajah dan telapak kaki, itu yang menghadap kiblat. Enggak masalah. Enggak, seolah-olah kaki mengarah ke kiblat enggak masalah. Enggak masalah, ini sakit. Sakit. Bagi yang sakit enggak bisa duduk, enggak bisa berbaring ke kiri ke kanan, yang enggak mau salat dengan terlentang. Kalau bisa kepalanya diangkat, diangkat supaya ada bagian tubuh muka yang menghadap ke kiblat. Tapi kalau misalnya dia kayak sakit usus buntu gitu kan masih bisa digerakin, bukan usus buntu lah, sakit asam lambung kayak saya gitu kan, karena pernah dirawat tuh. Ya udah, kalau emang nggak bisa berdiri, sholat sambil duduk di atas itu kursi. Jadi udah nggak lagi 100% terlentang, ini sama ini tetap masih bisa menghadap ke kiblat. Ini ada ngomong sakit tadi baru besu Pak Dian pernah juga hadir di sini. Siap. Nanti insyaallah di akhir. Di akhir majelis. Di mana? Di Mina Muzdalifah lantai 2, nomor 4. Syafa Allah. Halo. Siapa sakit Islam? Insyaallah nanti di akhir. Iya, waktu itu kita sampai masjid, kenapa pagi? Tadi ya. Suaminya. Hai.
Ya, dia suaminya Budian. Bulis. Bulis, bulis. Bulis. Tadian itu. Ya, makasih ya. Iya, istrinya. Pegawai Pak Tantang dulu yang itu bagian laundry. Bukan teman ente itu. Bapaknya. Insyaallah, insyaallah. Nanti di akhir kita doa untuk semua hajat semua yang sakit sama. Rutin. نسأل أن يكتب للحاضرين والسامعين والمشاهدين عمره وحج وزيارة عجل أجل أمين يا الله. Mudah-mudahan yang hadir di majlis antum, yang dengerin ini, yang nonton semuanya bisa mendapatkan rezeki umroh dan haji dan bisa berkunjung ke Mekah. Amin ya Allah. Salat berdiri, duduk dan berbaring tadi dijelaskan bagaimana salat dengan isyarat karena sakit nih, baru mau bahasa isyarat nih, belum. Kita belum bicara isyarat nih. Nih tartibnya ya, dulu-dulunya nih ya. Nah, udah tuh. Illa in kana fil Ka'bah, kecuali kalau di dalam Ka'bah terus sakit. Di dalam Ka'bah terus sakit. Kan kemarin kita udah bahas. Kalau kiblatnya di Indonesia, kiblatnya barat, bukan Ka'bah. Bukan Ka'bah, arah Ka'bah. Ya arah Ka'bah barat, maka kiblat kita barat. Tapi kalau kita di depan Ka'bah, maka kiblat kita adalah Ka'bah. Kalau kita di dalam Ka'bah, kemana kiblat kita? Kemana aja boleh. Nah kalau misalnya sakit pas di dalam Ka'bah ternyata sakit, terus gimana itu sholatnya? Berarti, nah di sini dijelaskan, wa illa in kana fil Ka'bah wahya masqufatun wa yumi'u bi ra'sihi li ruku'ihi wa sujudihi. Nah dalam posisi dia ada di dalam Ka'bah, wahya masqufatun, dan dia dalam posisi yang beratap, maksudnya Ka'bah kan atasnya tetap ditutupin ya. Jadi enggak masalah, dia tetap bisa terlentang. Wa yumi'u bi ra'sihi li ruku'ihi, dan dia memberi isyarat dengan kepalanya bagi rukuknya. Ketika ruku dia pakai kepala isyaratnya. Allah, dia terlentang nih di dalam Ka'bah. Allah. Rukunya pakai ini. Terus wa sujudihi, dan juga untuk sujudnya. Berarti Allahu Akbar. Boleh. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Gini lagi, boleh. Itu isyarat kepala untuk di dalam Ka'bah. Mudah-mudahan ada kesempatan. Amin. Meskipun enggak bisa ngebayangin kita ada di sana, tapi kalau suatu saat kita ada di sana, kebetulan sakit, tahu caranya. Udah ngaji di sini. Wa yaj'alu sujuduhu sujudahu akhfadha min ruku'ihi. Tapi dia jadiin sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Wujuban, hal keadaan wajib. Wajib. Allahu Akbar. Rukuk nih. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Wajib. Arti wajib ketika dia memilih rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pas itu Allahu Akbar. Gitu lah, enggak sah, batal. Jadi harus lebih rendah posisinya. Kemudian fa in ajaza an zalika, kalau enggak sanggup diri, enggak sanggup duduk, enggak sanggup berbaring menghadap, enggak sanggup terlentang, enggak sanggup pakai kepala, enggak sanggup, bagaimana? Belum. Masih ada level lagi. Fa in ajaza an zalika, kalau enggak sanggup semuanya, au ma'a bi ajfanihi, memberikan isyarat dengan bulu mata. Gitu. Cuma kalau bulu mata kan susah Pak Ustaz, kedap-kedip untuk lebih rendah mana, lebih ini mana, itu bagaimana itu? Allahu Akbar, tapi Allah yang menolong. Itu bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu, apakah wajib juga? Nah, wala yajibu hina izin, maka tidak wajib ketika itu, ja'lu sujudihi afdha min ruku'ihi, menjadikan sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Udah, Allahu Akbar, melek untuk diri. Allahu Akbar. Merem untuk ruku. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal, melek lagi. Sujud, Allahu Akbar. Merem lagi. Enggak apa-apa. Rukunya merem, sujudnya merem, sah salatnya insyaallah. Gitu. Nah, kemudian li annahu la yazharu tamyiz bainahuma hissa. Karena susah kalau pakai bulu mata ngebeda-bedain mana ruku, mana sujud, gitu ya. Nah, udah tuh. Fa in ajaza an dzalika, pakai bulu mata juga ternyata enggak bisa. Gimana langkah berikutnya? Ajra af'ala salati ala qalbihi wujuban.
maka dia laksanakan gerakan-gerakan sholat dengan hatinya wajib. Ini udah paling terakhir tuh. Hati itu yang paling terakhir. Kalau nggak bisa pakai hati, baru. Idza la tastati bil qalbi tusalla alaik. Disolatkan. Nah, wujuban wajib fil wajibi dalam sholat wajib, wa nadban fil mandubi, dan sunnah dalam sholat sunnah. Wala taskutu sholatu anhu, dan tidak gugur sholat seseorang madama akluhu sabitan, selama akalnya masih berfungsi. Liwuju di mana titaklif, karena gara-gara akal itulah ada beban yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi sebenarnya kita kenapa wajib sholat? Karena ada akal. Kenapa puasa? Karena ada akal. Kenapa orang gila gak wajib? Karena gak ada akal. Kenapa anak kecil gak wajib? Karena akalnya belum berfungsi. Kenapa orang tidur gak berdosa? Karena akalnya gak berdosa. Selama ada akal, selama akalnya on, maka selama itu pula dia wajib dan terkena semua taklif hukum-hukum dalam agama. Itu gak enaknya orang berakal. Gimana Ustaz? Gak enaknya orang berakal kalau merasa syariat beban. Nah, wabidzalika, karena ini, ta'lam, ente semua jadi pada tahu. Nih kata pengarang kita. Kufroman nidda'a anna lahu halatun bainahu wa bainallah. Karena penjelasan ini semua, ente jadi tahu tentang kafirnya orang yang mengklaim bahwa baginya ada kondisi khusus, keadaan khusus antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, asqatat anhu taklif, sehingga gugur salat darinya. Kafir orang yang kayak gitu. Maksudnya orang wajib salat. Sorry bro, ane itu udah sampai level ma'rifah. Ane udah enggak wajib lagi salat. Kafir. Apapun judulnya kafir. Ane dia ada akal. Itu dia. Sadis di sini. Kafir orang yang mengatakan bahwa dia sudah dekat dengan Allah jadi tidak lagi wajib salat. Itu liberal itu. Enggak tahu dah. Kama yaf'aluhu al-ibahiyun, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum ibahiyun. Ada satu mazhab atau satu ajaran namanya ibahi. Orang-orangnya ibahiyun. Ibahiyun ini ajaran serba boleh. Ninggalin sholat boleh. Berzina boleh. Enggak puasa boleh. Nah, ini kafir udah. Ibahiyun ini. Cuma enggak tahu di mana ya. Cuma dulu mungkin ada. Wal aslu, ah? Bahai masih ada bahai. 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 Gua baru dengar bahai, bahai. Oh, bahai itu punya bahai. Kita enggak bahas bahai dulu. Ini ajaran-ajaran ini. Nah, kenapa ini semuanya? Wal aslu fi dzalika kullihi. Dasar dari semua penjelasan ini hadisul Bukhari. Hadis Imam Bukhari dari Imran bin Husain qala, berkata ia Imran bin Husain, ya Rasulullah, kanat li bawasir. Aku punya penyakit wasir. Tahu wasir ya? Aku punya penyakit wasir. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ani salat, tentang salat. Kalau orang kena penyakit wasir, faqala, Nabi bilang dalam sabdanya, "Shalli qa'iman." Ente salat sambil berdiri. Fa in lam tastati, kalau ente enggak bisa salat berdiri, faqa'idan, salat sambil duduk. Fa in lam tastati, kalau ente enggak bisa salat sambil duduk, fa'ala jambin, sambil berbaring ke lambung, maksudnya berbaring kiri, berbaring ke kanan. Nah, itu dalam riwayat Imam Bukhari. Zadan Nasai, Imam Nasai dalam riwayatnya nambahin, fi riwayatihi fa'ilam tastatir, kalau enggak bisa juga berbaring kiri kanan, famustalqiyan, maka sholat sambil terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dah, belum terakhir nih, sabar dulu. Ini baru nuntasin satu rukun. Terakhir, duduknya kayak gimana? Tadi udah dijelaskan duduk iftirash ya, lebih afdol untuk duduk sholat, duduk sambil iftirash. Kalau gak bisa duduk sambil iftirash, bagaimana? Ya duduk sambil tawarruk. Tapi duduk iftirash lebih baik dari duduk tawarruk. Duduk tahiyat pertama lebih baik dari duduk tahiyat kedua. Lebih baik iftirash dari tawarruk. Ay min tarabbu'ihi wa ghairihi. Daripada duduk tarabbu. Tarabbu itu duduk sila kayak kita nih. Ini sila. Ya. Kemudian wa tarabbu'uhu afdalu min ghairihi. Sebentar. Ay min tarabbu'ihi wa ghairihi. Li'annahu qu'udun ibaratun. Wa tarabbu'uhu afdalu min ghairihi wa yukrahu al-iq'a. Kalau misalnya enggak bisa duduk tawarruk, iftirash tawarruk. Kalau enggak bisa duduk tawarruk, baru duduk tarabbu', sila. Ini kayak gini nih, sila. Allahu akbar. Boleh.
Wayuk rohul ika'a harap makruh duduk ika. Duduk ika itu gini. Mohon maaf ya. Nih, ini duduk ika nih. Ini makruh. Allahu Akbar. Nih, saya cerita pengalaman. Orang Arab, ini gak tau Syekh, mohon maaf ya. Orang Arab itu kalau duduk pada begini. Bukan, emang dia suka kayak gini. Duduk iftiras lama, muntah. Saya udah, waktu itu, di Indonesia mah kita udah biasa duduk sila kayak gini. Biasa duduk iftiras. Jadi waktu itu, saya ngedampingin orang Palestina. Anak muda, baru 3-4 hari lah di Indonesia. Maulid, duduk sama syekh-syekh di depan. Habis selesai, wow. Gara-gara apa? Nahan duduk. Dia pengen duduk kayak begini. Orang Arab tuh duduk begini. Sambil khutbah Jumat juga begini. Khotib lagi khutbah. Orang Arab demen duduk begini. Di kita mungkin kurang dianggap baik. Tapi kadang-kadang kalau gak begini, begini. Kadang-kadang sampai ada yang bikin iketan. Diket ininya, apa kayak sabuk gitu. Supaya bisa begini. Gak semua, tapi sebagian. Ini kasus. Jadi menghubungin pembahasan fikih gitu. Makanya Rasul bilang duduk ik'a itu makruh. Karena mungkin orang Arab zaman dulu banyak yang kayak gitu. Itu. Kalau kita gak sopan secara umum duduk begini ya, di majelis yang resmi. Kalau ini kan roha nyantai, bebas ya. Di majelis yang resmi duduk kayak gini gak sopan. Emang gak bisa, perutnya lipat. Untung ente orang ini. Pakai habua itu. Itu. Jadi duduk itu ada level-level. Duduk ik'a itu makruh. Yang paling sering orang Arab duduk ik'a pas Jumat. Cek dah di TV-TV Arab. Pas Jumat banyak yang ik'a. Itu emang udah gayanya kayak gitu. Kita sila kayak gini berjam-jam buat. Memang belum tentu. Ya udah budaya kali ya. Udah biasa. Dah. Sampai sini ada pertanyaan? Habis pembahasan. Besok kita masuk ke rukun sholat yang ketiga, takbiratul ihram. Ya, malam juga besok. Dan saya mohon izin kalau nggak ada halangan. Kalau nggak ada halangan, ini saya pakai kalau dulu ya, taklim. Karena pengalaman, nggak pede dulu. Insya Allah nanti tanggal 13, kayaknya nggak tahu tanggal 13 hari apa ya. Jadinya. Kayaknya udah berangkat dari sini untuk umroh, hadiah dari salah satu Habib. Jadi ya mungkin 10 hari atau 15, 14 hari lah paling maksimal diistirahatkan dulu. Jadi Pak Jenal aman. Iya, benar. Iya, Masya Allah. Ya? Belakang Kaabah kan? Ya, insya Allah kalau diizinin lab ya sama pemerintah harap ya. Insya Allah. Itu kayak gratisan. Kalau nggak ada halangan apapun dan nggak ada perubahan apapun, ini ada kalaunya dulu, jadi nggak pede ya. Kalau umpamanya masalahnya di sana siang, di sini udah tengah malam. Iya, kan? Iya, beda wajan. 4 jam. 4 jam lah. Itu 4 jam atau 5 jam? Kadang-kadang 4 jam, katanya kadang-kadang 5 jam. 4 jam sampai 5 jam. Oke, sampai sini ada pertanyaan sambil kita nyantai, geser ke kitab hadis. Terima kasih teman-teman. Semuanya jazakumullah. Saya off dulu, nanti saya open live lagi di yang kedua, segmen kedua. Ini buat saya rekam ya nanti. Oke, saya off dulu. Cip.